hari ini kita masih sidang awal ya, masih mengenai pemeriksaan identitas para pihak, kemudian juga dengan identitas para lawyernya. Ya. Itu saja baru, dan akan sidang kembali setiap seminggu ya. Agendanya mediasi? Iya. Harus datang dua-duanya? Prinsipal diminta untuk hadir. Kalau untuk hari ini memang kedua belah pihak hadir? Iya. Ririn memang hari ini syuting ya, jadi tidak bisa. Untuk Rinaldi mungkin ditanyakan. Ya, untuk Mas Aldi juga kan berhalangan hadir karena ada urusan yang lain. Gitu. Mas punya alasan tersendiri nggak kenapa Mas Aldi langsung menggugat talak Mbak Ririn? Itu udah masuk materi persidangan ya, jadi kita hormati materi persidangan yang ada, biar nanti majelis hakim akan menilai terkait dengan hal-hal itu. Ya. Untuk mediasi selanjutnya Mas Aldi akan mengusahakan untuk datang nggak, Mas? Karena kan harus hadir. Iya, kalau permintaan majelis tadi diminta kedua belah pihak hadir, dan kami usahakan untuk hadir dan simpan hadir. Nah, untuk sebagai pemohon, Rinaldi apa sih permasalahannya? Pokok perkara. Ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan, udah masuk pokok perkara, jadi mohon maaf kalau mungkin kita hormati persidangan ya, biar nanti majelis hakim yang menilai aja. Mas, apakah ini masih satu rumah nggak? Satu rumah nggak atau sudah pisah? Kondisinya masih satu rumah. Masih satu rumah. Baik-baik. Hubungan prinsipnya kan semuanya berjalan dengan baik ya, dengan kami juga hari ini bersama kan, segala sesuatu ini berjalan dengan baik. Walaupun terjadi hal yang sekarang ini di pengadilan kan, tetap segala sesuatunya diusahakan berjalan dengan baik. Oh, ada alasan mereka untuk masuk rumah? Untuk bercerai juga atau gimana? Nah, itu juga udah masuk menteri perkara, nanti kita lihat aja ya. Alasan tapi memang pada dasarnya kita sama-sama mengajukan ya. Sama-sama mengajukan. Sebenarnya kebersamaan gitu ya, sebenarnya bersama. Maksudnya gimana? Ya, nanti akan disepakati lah, disepakati. Nah, di sini kita sudah ada ikhtikat baik dari para pihak, sudah mau juga mediasi. Mudah-mudahan ada kesepakatan nanti dari para pihak ini agar hasilnya memang yang terbaik. Berarti memang ada kemungkinan terbujuk kan? Kita doakan saja ya. Dari Aldi atau dari bagaimana? membuka peluang untuk rujuk. Nanti kita lihat deh. Ya, kita lihat bagaimana proses selanjutnya.